Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi nyantai, iseng-iseng dikit, nggak kerja. Ngopi dulu lah. Selamat ngopi, jam puasa, mohon maaf. Ini saya mau ngebahas ini golok tebas saya yang bolar ke 340 isodur. Spek tebas 10 kali asem ACC tanduk. Ini sebenarnya udah deal sama Bang Rudi, anggota Polsek di salah satu Polsek di Lampung, Kabupaten Lampung, Sumatera. Kemarin saya masang harga 1,2. Dealnya berapa? Ada yang nawar 1 juta. Akhirnya kemahalan 1 juta. Tapi murah juga sih. Bahannya, kayu-kayunya ini kan ngelewatin 2 kabupaten. Beda provinsi, dari Cisoka saya ke Jasinga cari gali asem ini nggak mudah ya. Dari Jasinga lewat Mayak tengah hutan, aduh, diarahin Google Map parah. Ke Cipanas, ke Cakra markas TNI di Sajira Lebak Banten, ke arah Rangkas muter ke Panyandungan, dapat di Ciuyah Panyandungan Rangkas belakang Citra Majaraya, nembus ke situ ke Cibedil, balik lagi ke rumah ke Cisoka. Gali asem ini nggak mudah. Satu papan saya dapat 350.000 harganya, paling dapat 10 golok juga enggak. Nah itu. Ini saya batalin, saya yang batalin karena Bang Rudi pengen slice plastik, slice tisu, bilah pengen mulus. Nah, saya batalin apa karena takut kecewa nanti ya, namanya konsumen ya. Beli golok mahal-mahal, bilahnya enggak rata. Sebenarnya kalau bilah rata tadi itu. Cuma ada bekas amplas yang kasar, yang amplas tumpuk itu ya. Saya kembali lagi bicarain kalau saya itu ngasah seadanya, sekenanya yang penting tajam. Usahain mirror pun saya nggak pakai mesin BG, bell grinder. Jadi manual pakai asahan nge-mirror itu. Dibasahin, main amplas, baru grit 1.500-2.000 saya pakai mesin gerinda. Nah, ini. Saya nggak punya mesin lain selain mesin gerinda ini, merek Ryota. Ini doang mesin saya satu-satunya buat kerja. Cuma buat ngalusin karena bilah. Kalau terlalu kena mesin panas, apalagi sampai panas, bajanya hilang. Kalau kepandai kata panas ini apes bajanya. Jadi muda lagi, mesti disepuh lagi. Tapi kalau bolor itu karakter sebelum disepuh itu udah lumayan keras, udah disepuh apalagi. Nah, ini saya buka. Bang Rudi pengennya slice tisu karena kata saya nggak bisa ini golok tebas. Nah, ini pengen mulus. Ini bekas gerinda-gerinda kasar nih. Nah, ini ada gerinda-gerinda kasar tuh. Nah, ini. Nah, tuh. Bukan gerinda sih, amplas kasar, amplas tumpuk. Tapi karakternya udah mirror. Tuh, ada pantulan. Kan main auto sol aja ngilangin bekas-bekas kerak. Karena ini karakternya golok tebas, enggak saya ya plat sih plat ternyata. Cuma ke bagian bevel yang tajam agak dibikin ngelembung kayak kampak. Jadi karena buat tebas. Buat sembelih juga bisa ya, tebal tuh. 6,5 mm punggungnya. Panjang 31,5. Lebar sini 4 lebih. Berat. Makanya saya kalau nggak bisa slice tisu, saya bilang nggak bisa slice tisu. Ini ngasih mesti dari awal, udah bening begini, nanti rusak lagi saya asa ini. Nah, ini ada baret-baret. Nah. Kalau bilah kata saya kembali plat. Nggak ada lakukan sama sekali. Nah, ini cuma bekas amplas tumpuk yang agak kasar, agak dalam. Yang nggak kegerus. Nah, lihat. Nah, ini. Saya jualan apa adanya. Nah. Oke. Jadi saya batalin ke Bang Rudi lah, mending nunggu bahan aja daripada kecewa nanti ya. Kasihan kan? Beli golok mahal-mahal, nggak sesuai harapan, jangan. Saya nggak mau, konsumen saya begitu. Cuma kembali lagi, kita diusahain serapih mungkin, setajam mungkin, sesuai kemauan, tapi alhamdulillah konsumen rata-rata puas melebihi ekspektasi.
gitu. Nah ini ya, kalau slash tisu kata saya juga ini tergantung, kalau plat sembelih itu bisa, apalagi wilis enak. Sebenarnya sunahnya itu kan golok itu slash kertas itu udah tajam, gak kertas itu ke plastik ke tisu itu ya udah melebihi sunah yang disunahkan. Nah ini saya coba, ini udah mulus ke plastik kan, tapi pengen slash tisu, jangan lah. Kalau pengennya slash tisu nggak saya jual lah, kalau kecewa. Nah, ini udah mulus tuh. Nah, ini udah slash plastik buat sembelih ya udah oke. Okay. Nah, tuh udah enak. Ini golok tebas. Nah, kembali lagi saya nggak bisa, udah saya dua kali ngasah slash tisu di yang halus nggak, ke tisu nggak bisa. Tisu. Nah, tisu ya. Nih. Kita jajal. Ya Bang Rudi ya. Nah, tuh. Tuh. Saya kalau enggak bisa ke tisu enggak bisa, enggak mau bohongin konsumen. Tuh. Enggak bisa. Tuh, sobek kan? Nah, ini tisu nih. Tuh, adanya di ujung sini karena karakternya emang buat kerja. Jadi, tapi ini kalau udah ke plastik ya buat sembelih ya udah plastik udah mantap. Tuh. Udah mulus. Jadi mohon maaf ya daripada kecewa, mending saya batalin. Ini tadinya juga buat dipakai saya, buat kerja saya enggak punya golok. Gak punya golok bagus ya. Mantap. Saya udah pernah bikin satu, cuma gak lebar begini, gak panjang begini, panjang cuma 30. Tapi alhamdulillah kuat katanya. Itu yang ke 340. Nah, paling kadang-kadang ke 340 di sini nih, kadang ya kalau gak kuat agak melatang sepuanya merepel ya. Oke. Okay. Boleh, mau yang mahalin. Sesuai yang saya bilang, saya nggak bisa yang ngilangin bekas gerinda ini deh, bukan bekas amplas kasan, tapi udah flat, bilang udah flat tuh. Rata. Nggak ada lekukan. Lihat kan? Nah. Pantulan muka saya ada kan, segini mah udah mirror tuh. Hah? Nah, mantap kan? Tuh. Pantulan muka saya ada tuh ya. Nah. Golok super. Golok Bohler K340 ISO 20 kali asem. Cari dah yang di bawah 1 juta. Ada sih ada produk tarisi. Cuma ada beberapa orang yang jual segitu. Nah, saya enggak ambil untung banyak. Nah. Tebal tapi super slim. Gali asem berat ini. 1 kilo ada enggak ya? Kurang lah. Oke. Okay. Gitu aja ya, saya kalau bisa slash tisu, slash tisu golok. Kalau enggak. Tapi ke plastik udah mantep. Gitu aja ya. Bang Rudi mohon maaf. Nah, mending enggak usah ya. Saya batalin, nunggu yang nanti datang lagi. Dari awal ada saya lagi pesen lagi yang tebal Bohler. Ada juga Sleipnir 4 lagi saya bajuin model blimbing. Kayu gali kearang karena gali asem udah langka, udah habis punya saya. Ya, gitu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.